Sekarang kita berada dalam posisi yang baik. Tak nafas, aku tak nafas, aku tak nafas. Assalamualaikum dan buat what's up guys. Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri Q&A Mode bersama dengan Luman Hakim. Ini adalah episod yang kedua. Kepada anda yang baru tiba ke channel ini, pastikan anda subscribe dan juga like video ini kerana kita akan membawakan lebih banyak lagi episod yang akan datang untuk siri kali ini. Jadi untuk maklumat anda, di episod kali ini sebenarnya kita dah memulakan Liga untuk A Pro 1, 1A Pro League Liga Belgium ini, yang mana untuk perlawanan pertama yang sebelum ini kita tidak terpilih sebagai kesebelasan utama, dan keputusan untuk perlawanan pertama tu sebenarnya kita kalah. Jadi kita tengok dulu untuk perlawanan yang kedua, adakah kita akan diberi peluang untuk beraksi bersama dengan pasukan utama. Kalau tengok dekat sini, ada message daripada manager yang mana kita terpilih untuk berada dalam squad, cuma masalahnya kita mungkin bukan dalam kesebelasan utama. So kita simulate dulu, tengok sama adakah kita akan berada dalam, masih lagi tidak dipanggil ke dalam kesebelasan utama. Kita berada masih lagi dalam bangku simpanan, start dekat sini. Rasanya sudah tiba masa untuk kita minta kepada kita punya manager, kepada tim kita untuk menghantar kita untuk diloankan keluar. Rasanya kita pergi kat sini, my action ni, request loan. Okay, so kita dah request loan. Adakah kita punya request ni akan diberikan kepada kita? Domestic competition. Oh, kita kena ban. One match ban. Bila masa kita kena? Takkan ban daripada friendly cup tadi bawa sampai ke dalam liga. Oi, pelik ni. Okey, adakah permintaan kita dilayan oleh manager? Kita tengok dulu. Loan request. I am aware that you wish to go out on loan and have decided to agree to your request. You will be added to the loan list immediately and I will let you know if and when we receive an appropriate offer. Okay, so nampaknya manager kita membenarkan kita untuk keluar, mendapatkan pengalaman first team dengan cara loan. Cuma, ada tak team yang interested dengan kita? Ha. Alright, kita tengok dulu untuk season ini. Okay, untuk perlawanan seterusnya, adakah kita masih lagi akan berada di bangku simpanan? Nampaknya macam yes, kita tak akan dimasukkan. This is very 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 menyedihkan. Ya Allah. Okay, untuk perlawanan yang seterusnya, adakah kita masih lagi akan disimpan dekat bangku simpanan? Tolonglah bagi peluang. Alamak, masih kat simpanan ke? Aduh, tolonglah ada kelab yang panggil kita untuk loan. Dua sama results, kita masih tidak diturunkan untuk bermain. Apa nak jadi ni? Ayuyuyuyuy. Okay, one thing yang menarik untuk training, betul memang dalam episod pertama aku ada cakap kita tak akan tunjuk lagi training dalam liga, dalam episod-episod yang akan datang. Tapi ada benda yang menarik nak beritahu dekat sini untuk korang yang tak tahu. Sebenarnya untuk training dekat sini, kita boleh simulate sampai ke hujung dengan semuanya dapat A. Cara dia adalah kita mesti try dapatkan A sekurang-kurangnya sekali untuk mana-mana drill yang kita dah cuba. And then, macam contoh dekat sini korang nampak kan, dekat sini aku dah ada best grade A, 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 best grade dia. So bila kita simulate semua sekali, dia akan bagi kita grade berdasarkan berapa grade yang paling bagus kita pernah dapat. So contohnya dekat sini, contohnya kita simulate, ha, nampak dia bagi A setiap kali. Sampai bila-bila, babe? Sampai bila-bila. So this is a very cool trick yang aku rasa korang boleh gunakan untuk orang kata menjimatkan masa. Nampaknya untuk beberapa match yang pertama ni kita masih tidak diturunkan. Sebab itulah objektif, of course lah, kita tak dapat, kita tak main. Memanglah kita punya objektif ni tak achieve. Macam mana nak achieve kalau tak main? Manager ni pun satu hal lah. Okay, so ini adalah objektif terbaru kita untuk 4 match yang seterusnya. Sama juga kita punya minimum rating adalah 6. Dia nak kita skor sekurang-kurangnya 1 dan maintain 10% conversion rate. So, adakah dia akan bagi kita peluang untuk bermain? You have not been selected into this squad. Allah, tak terpilih bang. Masih lagi tak ada apa-apa offer untuk loan nampaknya. Sedih weh. Sumpah sedih. Apa yang kita perlu buat hanya training, training, training dan tunggu peluang kita diberi. Bang, subscribe bang. Okay, so kita ada berita menarik daripada manager. Manager hantar kita message. Since you haven't been in the squad for some time now, I have decided to give you an opportunity to get first team minutes. You'll be in the starting 11 for our next match. Ha, finally. Play well, young man, and show me exactly what our team has been missing out on. Alright, so kita masih tak dapat apa-apa offer dari segi loan.
Tapi alhamdulillah kita nampaknya diberi peluang untuk beraksi dengan kesebelasan utama. Yang bestnya kita dah training kau-kau, and then kita punya overall rating sekarang ni dah 60. Hopefully kita dapat menyinar dalam perlawanan ini. So ini dia perlawanan pertama debut. Ini betul-betul debut Lukman Hakim bersama dengan Kevin Coltich, bukan melawan Adelaide tapi melawan apa tak nama tim ni tadi. So hopefully kita akan perform well. Ada beberapa benda yang aku kena ingat, kita tak boleh terlalu agresif semasa kita defend supaya kita tidak terkena kad kuning dua kali sampai kad merah. So ini adalah perlawanan pertama kita. Kita memang kena ambil betul-betul peluang ni untuk kita impress kita punya manager supaya kita boleh dapat regularly berada dalam kesebelasan utama. Right, so let's go perlawanan pertama kita dalam Liga 1A. Bahaya weh. Alamak, tim ni bahaya tu. Weh, defend betul-betul weh. Tolonglah. Ush, corner lagi. Tiga corner betul-betul eh. Kita nampaknya terpaksa defend. Mengharapkan defend je lah. Kita, location kita kat mana? Kat situ, kat luar tu. Yang kat dalam ni, tolonglah defend betul-betul. Alright, baik. Counter attack. Okay, true ball. Penat aku jaga line. Tamak ke? Hampir-hampir menjadikan gol pertama kita bersama dengan Kevin Coltich. Ui, bola aku tu, janganlah kacau. True ball. Terbaik. Assist pertama kita bersama dengan pasukan senior. Nampak baru masuk wei. Kita baru saja berada dengan kesebelasan utama, kita dah bagi impact. Dengan assist yang pertama. Okey, sekarang kita berada dalam posisi yang baik. Tak nak pas. Go! Sayang ah. Aduh. Sikit je lagi. Sikit. Ay. Alright, ini dia. Kita punya breakout. Ya ke breakout? Bagi ujung sana. Terbaik. Alahai. Okay, go. Go bro. Go. Terbaik weh. Tamak. Okay, true ball. Baik bola dia. Baik. Gol. Sayang gila. Bruno. Okay, itu dia. Full time untuk match pertama kita bersama dengan Kevin Coltich. Menang 1-0 berbalas 0. Dan walaupun bukan kita yang menjaringkan gol, kita yang bagi assist bro. Right, so itu adalah match pertama kita. Sangat berpuas hati dengan kita punya performance. Walaupun tak ada gol, tapi kita punya rating adalah 8.3, which is very good. Sangat bagus untuk kita meyakinkan manager untuk terus menurunkan kita. Alright, so kita teruskan. Okay, so ini adalah transfer deadline. So adakah kita akan menerima tawaran daripada pasukan lain untuk berpindah secara pinjaman? Harapannya adalah, aku mengharapkan 50-50. Sama ada kalau boleh kita nak pindah supaya kita boleh regularly play on the first team. Tapi kalau katakan dekat KV Coltich ni pun kita dah boleh main
dekat first team, apa salahnya kita stay? Kalau boleh lah, seeloknya kita tak nak pindah. So tinggal 6 jam sahaja lagi di dalam transfer deadline day. Berkemungkinan besar kita tak akan dapat offer untuk loan ni. Aku rasa tak akan dapat kot. So kita perhatikan saja dekat sini pergerakan market. Memang ada perpindahan yang sangat-sangat meriah. Tapi untuk Kevin Cottage, untuk Lukman Hakim masih belum dapat apa-apa tawaran, which is a semi good news. Sebab setakat ni kita baru sahaja sekali boleh dimainkan, tapi performance kita tadi agak memberansangkan sebenarnya. Alright, so itu dia, it's official. Kita stay dekat Kevin Cottage sekurang-kurangnya sehingga ke pertengahan season. So itu saja untuk episod kita kali ni. Rasanya cukup untuk episod kedua. Adakah kita akan boleh bermain secara regular dalam kesebelasan utama? Itu kita akan terjawab dalam episod yang seterusnya. Pastikan anda subscribe untuk terus mendapatkan update dan episod yang terbaru untuk siri ini. Dan juga jangan lupa pastikan anda like video ini. And my name is Azwan Jupri. I will see you guys again in the next video. Bye-bye.